kepada Allah dengan samaan dalam Allah Al-Fatihah. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Allah. Ini intinya, Al-Quran segitu banyak. Kalau diperes, tetesan persen itu adalah ahlakul karim, ahlak yang karim, yang baik, yang bagus, yang mulia, yang menyayangi. Nah, kalau orang perform ahlakul karim, automatically dia menguasai dirinya, yang dimana dirinya, di dalam dirinya ada yang namanya nafs al-amarah. Nafs al-amarah itu adalah nafsu, keinginan. Syaitan dalam bahasanya lain, kalau bahasa saintifiknya, nafsu yang ingin tergesa-gesa, tergesa-gesa untuk memiliki, untuk menguasai, untuk mengalahkan orang lain. Nah, sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain, mengakali orang lain. Nah, itulah namanya amarah. Dia ingin menguasai. Nah, kenapa? Karena ilmunya baru tahu tentang itu. Ketika dia belajar ke luar negeri, belajar empati sama orang, kenal teman banyak, berdiskusi dengan orang lain. Di situ baru akan, oh iya, baik juga ya orang ini. Nah, ketika dia mau mengakui orang lain bahwa, orang ini baiknya, orang ini mulia sekali ya, orang ini sabar banget ya. Nah, ketika dia mengidentifikasi seperti itu, bisa merasakan, bisa mengakui bahwa orang ini berbuat baik, saat itu dia naik kelas menjadi nafs al-lawwamah. Ya, nafsu yang naik turun. Ketika naik, dia bisa ngomong, untung ya kita, gitu kan. Kalau bahasa lebih baik lagi, alhamdulillah, gitu kan. Nah, tapi kalau pas lagi dia turun, dia tidak marah. Tapi dia, oh itu karena kesalahan kubuat. Itu lawama. Penyebabnya dia bisa enggak marah karena ada ilmunya. Naik kelas. Nah, begitu dia lakuin terus, diulang-ulang, kemudian dia akan naik step, bukan hanya mendengarkan orang, menjadikan orang senang, tapi dia memberi orang tidak minta, kita tolong. Nah, saat itulah makom, derajat kita naik pada nafs yang tertinggi adalah nafs al-mutmainah. Maka ketika kita masuk ke al-mutmainah, kemudian tiba-tiba kita dicabut nyawa kita, maka bunyinya, ya ayyuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalikah kepadaku, kembalilah kepadaku, ke surga jannatul na'im, surga-surga yang engkau hak menempati itu. Inilah janji Allah yang tidak butuh teriak-teriak, dengan kelembutan, dengan hati, dengan kasih sayang. Nah, ini makanya dinamakan nafsnya, karena tadi dari
amarah ditinggalkan karena dapat ilmu. Oh, ternyata enak gitu ya. Begitu ini dia naik lagi, dia tuh ini kok jauh lebih enak lagi. Maka itu yang namanya nas al mutmainah. Maka ini mendeteksinya gimana? Bagaimana orang yang punya hak ini adalah apa? Orang yang ahli sabar. Karena di pintu-pintu surga malaikat berjaga-jaga. Bunyinya cuman menyapa orang-orang yang ahli surga yang diampuni sama Allah. Ahli surga itu di pintu-pintu surga malaikat menyapa orang itu dengan bacaan salamu qolami rabbir rahim yang pertama, yang kedua salamun alaikum bima sabartum. Nah, jadi kalau orang yang pertama kemudian bisa masuk wilayah sabar di pintu-pintu surga, itu malaikat menyapa orang-orang ahli sabar ini tadi dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Seluruh malaikat mengatakan itu, salamun alaikum bima sabartum. Kita disambut para malaikat di pintu-pintu surga. Nah, ketika kita sudah masuk pintu surga, masuk ke jumpa dengan Allah, disapa sama Allah dengan salamun kulla min rabbir rahim. Bunyinya salamun kulla min rabbir rahim. Jadi, hei hambaku ahli surga, disambut oleh kasih sayangnya Allah. Inilah the ultimate goal dari journey kita di dunia ini. Dari pangkatnya, kedudukannya, kepinterannya, segalanya. Kunci passwordnya cuma itu saja. Satu, setelah Al-Quran segitu banyak aturan diperas, itu haruslah kita menjadi ahli sabar. Karena itu pintu password masuk pintu-pintu surga. Setelah kita disapa dengan salamun alaikum bima sabartum, malaikat mengatakan gitu, kita masuk ke surga, kemudian berjumpa dengan Allah, disapa salamun qolla mir rabbir rahim oleh Allah. Sejatinya Quran yang sebal itu kompleks. Ternyata yang namanya hukum-hukum fikih yang lain-lain itu yang diperdebatkan ketika orang itu tidak sengaja dan tidak belum ilmunya sampai situ, itu Allah yang memaafkan. Kenapa kita harus menghakimi orang lain? Kita menyalah-nyalahkan orang, itu haram, itu najis, itu segala macam diucapkan. Maka saya bikin singkatan summary bahwa yang tadi-tadi jadi cuma intinya itu tadi, saripatinya dari Al-Qur'an itu kita harus jadi orang yang lembut dan bersabar. Betul. Itu baru Islam ya. Iya, itu baru Islam. Ya, jadi yuk saudaraku seprofesi ya, seprofesi. Ya, yuk profesi. Berikanlah oasis ya. Oase yang menyejukkan ketika engkau masuk di ruangan briefing, engkau masuk di ruangan kokpit, engkau masuk di pintu pesawat, engkau salam. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum, ya kan? Supaya kita sabar ya. Sabar. Kemudian salamun qolla mir rabbir rahim. Ya Allah, jadikan aku ahli surga. Mantap. Ini intinya. Jadi nafs yang tiga tadi itu mengkonstrak ketika dia sadar bahwa ilmuku belum nih. Berarti aku harus nambah. Iya. Nah, ketika nambah, kemudian kita baru, oh maksudnya ayat ini itu ke situ. Oh yang ini, oh begini. Lu kenapa harus marah-marah? Nah, ini. Yuk kita profesi pilot. Pilot. Banyak tuh ya. Pilot itu dekat dengan kesombongan dan ya, sombongan sih banyak ya kita dari kita tuh. Jadi dikit-dikit marah. Kayaknya gampang banget dulu marah-marah. Nah, ini ada nasihat dari pilot senior kita, junjungan kita nih. Nah,
untuk lebih bersabar gitu ya. Jadi dengan bersabar itu adalah anti inti saripati inti dari Al-Qur'an ya. Yeah, pembuka surga. Pembuka surga. Iya, pembuka surga. Jadi memang profesi kita tuh tinggi gitu ya, jabatan tinggi, terusnya punya kekuasaan, itu memang banyak dari kita yang lepas kontrol, marah, betul. Melecehkan, ya, itu udah pasti tuh ya, namanya pilot itu gampang sekali loh, melecehkan orang, menghina gitu ya, emang sih nggak disadari gitu ya, bagi kita mungkin itu joke atau apa, dan kalau udah kesel ngamuknya, semarah-marahnya, semua orang di anjing-anjingin. Ada itu, ada binatang lewat ya. Semuanya serba binatang. Nah, mudah-mudahan dengan pemirsa, teman-teman Captain Ruth, CRV yang nonton video ini, kita harus bisa lebih bersabar. Ya, karena sabar itu adalah seperti Mas Faruk bilang, pintu surga. Dengan bersabar, dengan nggak marah-marah, nggak yang mengkafirkan ya, kita stay cool, itu Allah lebih suka. Iya, kayak gitu. Saya ada sedikit lucu ya, saya kaget, lucunya kaget ya, coba mungkin ini saja, saya itu waktu saya mau terbang gitu ya, biasa di LOC atau terus di tempat rem itu. Saya tuh suka dialog atau sama orang-orang rem ya. Setiap saya di situ, dia briefing, saya dengerin, saya mendalami atau merasakan kalau saya sebagai orang rem. Empati. Gimana kalau saya jadi dia? Gitu saya dengerin, terus usahanya, kerja kerasnya, terus yang lagi ada yang kerja keras tapi karena ilmunya belum ini, jadi saya ketawa kadang, oh ya, tapi jadi lucu gitu kan, bagus. Terus begitu cerita, oh dia punya istri dan anak, ditunggu sama keluarganya, dengan pendapatannya yang di bawah kita, kerja keras. Akhirnya saya ngisi di situ, diminta, Cap, nanti kalian sudah briefing, saya Captain minta tolong ya ikut, ngapain Mas? Kan Captain yang selalu meneduhkan kita gitu. Meneduhin apanya? Iya kan Captain, kalau ini kan ngajak sholat, terus ngajak ini ngobrol, akhirnya ngobrol-ngobrol tentang rumah gitu kan. Terus akhirnya saya doa buat semuanya. Nah, akhirnya menjadi seolah-olah jadi SOP-nya mereka. Kalau ada saya di situ, terlalu panggilkan Farouk nih, kita doa dulu gitu. Sambil mereka tanya keluarga, diskusi gitu kan, mungkin solusi gitu. Nah itu sampai dia ada acara jalan-jalan ke puncak, saya diundang. Jadi penceramahnya. Hebat. Jadi, ya itulah, makanya saya senangnya. Makanya saya merasa gini, banyak orang senang, berarti kita ini sebenarnya bisa gini itu doanya mereka-mereka. Saya pernah kejadian dari yang terakhir itu dari Medan. Saya terbang, saya FO, saya suruh Mas, aku mau sholat dulu ntar. Aku naik, nanti kalau ini fuelnya kamu kasih tahu aja berapa ininya, standarnya lah gitu lah. Begitu saya selesai sholat, saya ini terus habis doa ya, zikir, terus saya jalan, apa ekspekt lo beda tadi ini. Saya bilang, mas, rem, saya minta tolong deh ditambah fuelnya. Tambah berapa Cap? Kalau saya lihat cuaca kemungkinan begini nih, saya minta tambah deh 2000. Banyak amat Cap. Iya insya Allah, ini ada butuhnya kayaknya. Oh ya udah, nanti Captain tanda tangan aja ya. Iya. Betul. Dan habis sholat, udah kan ketuk, kasat, boarding, kita masuk. Begitu pushback, dan udah clearance take off. Saya yang pertama. Setelah itu take off, menjelang Pakanbaru, itu saya tuh miring.
miring-miring. Ini power normal, konfigurasi normal. Begitu aku lihat, CFO fuel. Coba kamu cek. Begitu kan? Fuelnya bocor. Fuelnya bocor, ngucor terus. Wah, kamu ya perhatiin ya di cross switch nanti kalau ini diisi, dibalance ya, dibalance ya. Kamu lihat menitnya apa detiknya ya? Ini kamu berapa? Oh berapa berapa liter ini? Nah, bisa. Catat kiri kanannya. Oke, balance 100. Akhirnya ini paling dekat pakan baru. Tapi pakan baru alatnya nggak ada. Oh, semua ini akan jadi masalah. Udah terus terus aja. Terus aja ya, oke, okay. Ya, oke, terus begitu terus, ya, monitor weather, Palembang, oke, bagus, oke, mantap, begitu, terus kan fuelnya ngocor terus, terus F-nya bilang, Cap, kenapa nggak landing Palembang, Cap? Udah, kita Cengkareng aja, kenapa? Fuelnya kita udah hitung, ini oke, okay. Tapi kan deket sini, Cap. Saya tanggung jawab, nanti saya ceritain ya kan, oke, sebagian ganti perubahan cuaca kan, saya untung saya teruskan karena saya sambil zikir kan ya, ya terus begitu udah begitu pro saya dibalan-balan-balan kasih clear dari jauh dikasih gitu. Nah, ya, terus udah kamu aja pegang dulu, aku menyiapin nanti aja cap-cap itu aja terbang. Udah nanti kamu jadi kapten, aku kapten boleh iya lah ya udah bro proses udah deh ya kontrolnya landing selamat begitu sampai itu proses boarding fuelnya kan tinggal dikit saya kasih berapa teknik satu mis lick waktu di bija kan wah bahaya nih banyak fuelnya leak. Iya. Wah, habis-habisan dia sampai di sana. Yeah. Orang saya mau landing aja tinggal 500. Mm. Begitu tulis. Tulis. Ya, tulis aja. Pesawat baru. Pesawat baru kan? Itu baru. Itu ngalami saya. Nah, lagi-lagi. Ya, benda pesawat ini udah dibikin bagus, kita udah semua prosedur. Pertanyaannya siapa yang ngasih petunjuk supaya aku nambah fuel 2000? 2000 lagi? Iya, 2000. 2000. Belum 2000. Nah, orang kan dipertanyakan namanya enggak begitu kejadian plak habis itu. Benar juga ya. Nah, makanya Pak teknik langsung grounded tuh pesawat. Grounded. Nah, itu karena gini. Makanya pertanyaannya kan saya tanya sama diri sendiri, habis sholat, kok saya ada bisikan sesuatu yang nggak beres nih. Nah, apa ya, apa ya? Nah, apa itu? Akhirnya approach itu hujan, hujan, udah tenang aku ini. Begitu kan, saya tenang. Waktu approach agak jauh kan dia, capture dia. Wah, kamu nggak katain, saya masih godain supaya dia nggak stres. Saya bilang. Ini stres banget nih, kalau di stres mah bahaya, kan? Ya saya bikin canda aja, udah nggak apa-apa, tenang ntar gue yang ini, begitu, 700, ya, 500 ya, ya udah 500 ya, 500, begitu deh saya landing, pesawat kan udah dibalans terus kan, grounded, nah itu, jadi please, come on my friend, don't forget praying before everything. Yes. Ya kan, di situ tadi udah toolsnya sudah saya sampaikan, saya sharingkan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hatimu akan tenang. Ketenangan bisa mengatasi seluruh masalah. Betul. Baik teknis maupun non teknis. Nah, itulah makanya ketika kita ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kemudian kita jalanin, kuncinya apa tadi? Sabar. Ya kan, kemudian kita istiqomah dengan sabar itu tadi, maka Allah bukakan pintu-pintu surga dan dapat sapaan salamun qolla min rabbir rahim. Salam dari Allah. Masyaallah. Masyaallah. Luar biasa. Ini mah ngobrol 7 hari ya.
hari puasa enak gini ya, kalau bahas gini. Tapi maaf nih nggak dikasih minum kayak puasa. Allah yang ngatur, bukan saya. Allah menuntun. Nah, yang paling spektakuler ada yang di Jepang. Ada lagi? Iya, di Jepang. Di Jepang.